Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrani dari kelas 11 IPA 2 Madrasah Aliyah Al-Mubarak TDI Tobaraka. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kisah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Tugas Sejarah Kebudayaan Islam dari Ibu Andi Maraulang, S.Pd. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sobak. Tubuhnya belang-belang, walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi bersama dengan kamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji, pinta ibunya. Uwais tercenung, perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun, Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak memungkinkan pergi naik haji naik lembu. Olala, ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, kata orang-orang. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu itu naik turun bukit. Makin hari, anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak lagi terasa. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia makin kuat mengangkat barang. Taulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah. Alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya, tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampuni semua dosa ibu, kata Uwais. Bagaimana dengan dosamu? Tanya ibunya heran. Uwais menjawab, dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga. Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu disembuhkan dari penyakit sepaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan disisakan di tengkuk? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari Uwais dari sekitar Ka'bah karena Rasulullah berpesan, di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, minta tolong dia berdoa untuk kamu berdua. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka kepada ibu dan menolak
dan menolak kewajiban, dan meminta yang bukan haknya, dan membunuh anak hidup-hidup. Dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta, menghancurkan kekayaan, menghamburkan kekayaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah kisah dari Uwais Al-Qarni. Semoga kita dapat mendapat pelajaran dari kisah tersebut. Sekian, minallahil musta'in wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.